Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua warga SKSM sekalian. Bermula daripada tahun 3, 4, 5 dan 6. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pelajar, guru-guru serta semua warga SKSM ataupun Sekolah Kebangsaan Seri Manjung, saya ucapkan tahniah kepada semua para pelajar yang dapat hadir ke sekolah pada pagi ini ataupun pada hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan dengan kehadiran semua anak-anak ustaz pada hari ini mendapat keberkatan daripada Allah SWT. InsyaAllah seperti yang telah dimaklumkan semalam, InsyaAllah di kesempatan yang sedikit ini, ustaz diamanahkan oleh Panitia Pendidikan Islam SK Seri Manjung untuk menyampaikan sedikit tazkirah berkenaan tentang awal Muharram. Okey, mohon kepada semua para pelajar yang ustaz kasih sekalian berada di tempat masing-masing dalam keadaan yang tenang, duduk di tempat, jaga pergerakan kamu, okey, penjarakan fizikal. Ketua kelas, pastikan semua rakan-rakan kamu telah pun berada di tempat dan bersedia untuk memasangkan ataupun meminjamkan telinga sebentar untuk ustaz bagi peringatan khusus untuk diri ustaz dan untuk para pelajar yang ustaz amat sayangi sekalian. Baik. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini kita dapat hadir ke sekolah. Dan alhamdulillah Allah masih lagi memberi peluang dan ruang kepada kita untuk kita mengikuti PDPC ataupun pembelajaran di sekolah pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita kesihatan yang baik. Okey, maknanya menetapkan jiwa kita yang sentiasa suka untuk mencari ilmu. Kerana ilmu ini adalah satu kewajipan ke atas sekalian orang Islam. Okey. Menuntut ilmu talabul ilm fardhatan 'ala kulli muslim. Okey. Menuntut ilmu ini kata Nabi. Kata Nabi, menuntut ilmu, orang yang menuntut ilmu ini wajib ke atas orang Islam sama ada dia lelaki maupun perempuan. Dan sekarang apabila kamu sedang belajar, maknanya kamu telah buat sebahagian daripada apa yang Nabi suruh. Maknanya kita hadir ke sekolah pada hari ini, setiap hari kita mengikut apa yang diajar ataupun apa yang digalakkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Baik, para pelajar yang ustaz kasihi sekalian, okey. InsyaAllah pada hari Khamis nanti kita akan menyambut awal Muharram. Okey. Kita akan menyambut awal Muharram. Barangkali semua orang pernah dengar tentang bulan Muharram ini. Okey, siapa yang tak pernah dengar lagi angkat tangan. Dalam kelas. Okey, siapa yang tak pernah dengar lagi berkenaan tentang awal Muharram ataupun bulan Muharram ini? Okey, barangkali semua orang pernah dengar tahun 3, tahun 4, tahun 5, apatah lagi tahun 6. Okey, maknanya kamu mungkin dah dengar, kalau tahun 6 tu mungkin dia dah dengar 7-8 tahun dah tentang bulan kebesaran Islam ini, iaitu bulan Muharram. Kan, kalau ustaz mungkin dah lebih 20 tahun ustaz dah pernah dengar dah tentang bulan Muharram ini. Okey, kalau orang yang lebih berumur lagi mungkin dah 30 tahun, mungkin dah 40 tahun, 50 tahun. Okey, kenal tentang bulan kebesaran Islam ini, iaitu bulan Muharram. Okey, tapi di sini tak kisahlah berapa tahun kita pernah dengar perkataan bulan Muharram ini ataupun bulan kebesaran Islam ini. Tak kisah berapa tahun tu. Okey, itu tidak penting. Tetapi apa yang penting di sini, bagaimana kita nak menyusuri ataupun macam mana kita nak menghayati
bulan yang sangat-sangat istimewa ini. Sehingga bulan ini Allah sebut, Allah sendiri sebut dalam Al-Quran. Okey? Jangan kita pandai-pandai kita kata bulan Muharram ini saja-saja je orang nak reka-reka bulan. Okey? Tak, tapi bulan ini, bulan-bulan Islam ini diceritakan dalam Al-Quran. Ada ayat yang menceritakan tentang bulan-bulan Islam ini. Dan spesifiknya Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan sendiri dalam Al-Quran bahawasanya di sisi Allah ini ada 12 bulan. Allah sendiri nyatakan dalam Al-Quran. Kan Al-Quran telah diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi 1400 tahun. 1400 tahun. Tetapi dalam dalam Al-Quran ini Allah Subhanahu Wa Taala spesifikkan bilangan itu sendiri. Maknanya Allah sendiri tetapkan bahawasanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ini ada 12 bulan. Okey, ada 12 bulan. Okey. Dalam surah At-Taubah Allah ceritakan tentang perihal ataupun Allah ceritakan tentang bulan-bulan yang ada di sisi. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddata syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan, okey, bilangan bulan-bulan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala ini ada 12 syahran. 12 berapa? Kita nak tanya tahun 3, 12 berapa? Boleh jawab tahun 3? Tolong bagi tahu ustaz, 12 berapa? Kalau dalam bahasa Melayu tahun 4 boleh jawab 12. Tahun 5 tolong jawab 12. Boleh faham? Alhamdulillah. InsyaAllah dalam Al-Quran walaupun kamu tidak memahami secara keseluruhan ayat ini, tetapi ada serta-serta perkataan yang kamu boleh faham maknanya. 12, ya betul jawapan kamu. 12. 12 syahran. Syahran ini adalah bulan. Okey, bulan. Okey, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala spesifikkan jumlah bulan yang ada dalam Islam ini ada 12. Okey, ada 12 bulan. Okay. Bermakna bulan-bulan ini penting tak dalam Islam? Siapa boleh jawab? Penting tak? Penting untuk kita kenali. Kenapa Allah tetapkan 12 bulan? Okey. Kemudian Allah sambung pula, akan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan. Okey, ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dia haram? Kenapa Allah cerita pasal bilangan 12 bulan? Tiba-tiba Allah kata sebilangan daripada 12 bulan itu ataupun 4 bulan daripada 12 bulan tadi Allah ceritakan ada bulan yang diharamkan. Okey, ada bulan yang diharamkan iaitu 4 bulan. Di antara 12 bulan tu ada 4 bulan yang diharamkan. Okey? Apa dia bulan-bulan yang diharamkan itu? Siapa boleh jawab? Ada semua 12 bulan. Haram Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Syaban, Ramadan, Zulqa'dah, Zulhijjah. Kemudian apa? Kemudian Muharram lah kan? Okey, di antara 4 bulan yang Allah sebut diharamkan itu, Ustaz nak nyalakan di sini ataupun Ustaz nak sebut supaya kita tahu. Okey, yang mula Allah sebut ada 12 bulan dalam Islam. Kemudian di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah haramkan. Iaitu apa dia yang pertama? Yang pertama bulan Zulqa'dah. Okey, bulan Zulqa'dah. Kemudian Zulhijjah. Kemudian Muharram, Rejab. Ada 4 bulan yang diharamkan. Mula-mula Allah sebut ada 12 bulan. Kemudian Allah sebut pula dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah haramkan. Iaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan bulan apa? Lepas tu bulan apa? Bulan Rajab. Okey. Baik. Kenapa Allah haramkan? Allah kata 4 bulan tadi diharamkan. Untuk apa? Siapa boleh bagi jawapan? Tiba-tiba bulan itu jadi bulan haram pula. Kan? Kalau selalunya kita dengar perkataan haram ini adalah perkataan yang kita tak boleh buat.
Betul tak? Haram ni maknanya kita tak boleh buat. Okey, kalau sunat tu kita boleh buat. Kalau wajib tu kita boleh buat. Tapi kalau haram ni kita tak boleh buat langsung. Bahkan kalau kita buat dikira satu, okey, dikira satu, satu apa? Boleh jawab? Satu dosa. Okey, apa sahaja apabila kita dengar orang cakap, eh tak boleh buatlah benda ni, haram. Berjudi, tak boleh buatlah, haram. Minum arak, tak boleh buatlah, haram. Apa lagi yang haram? Banyak perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan yang diistilahkan oleh para ulama, kalau kita buat, dia menjadi haram. Okey, dia menjadi haram. Maknanya tak boleh buat. Kalau kita buat, maknanya kita melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan mendapat dosa. Dan orang pendosa ini tempatnya sudah tentulah di dalam neraka. Okey. Tetapi apakah signifikan ataupun apakah sinonimnya bulan-bulan, empat bulan yang diharamkan ini? Allah sebut haram pasal apa? Mungkin ada asbabun nuzul, sebab penurunan ayat ini sebab apa? Ha, dalam Al-Quran semua ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mesti ada sebab. Sebab itu Nabi ini la yantiqu anil hawa. Nabi ini dia tak bercakap mengikut hawa nafsu macam kita. Kita suka-suka je cakap, suka-suka je bagi pandangan pada orang. Kan? Bahkan ilmu kita tak sampai pun tahap ulama, tak sampai pun sampai tahap untuk ijtihad sesuatu hukum. Tetapi kita suka-suka je cakap tentang hukum hakam. Okey, kita tak berpandu daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, dalam Islam meletakkan satu garis panduan sesuatu hukum. Okey, kalau kita nak bercakap satu hukum, kita kena berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, kemudian ijtihad para ulama. Okey, kemudian barulah kita boleh keluar hukum. Itu dia punya flow dia. Dia punya tingkatan dia. Okey, mula-mula cari dalam Al-Quran hukum tu. Kalau tak jumpa, cari dalam sunnah Nabi, dalam hadis-hadis Nabi. Kemudian para sahabat, athar para sahabat. Kemudian kita tengok ijtihad para ulama bagaimana sesuatu hukum itu dikeluarkan. Kita tak boleh cakap dengan sewenang-wenangnya. Ha, melainkan berpandukan pada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Okey. Okey, baik. Maknanya tadi bulan yang diharamkan tadi sebab apa? Tak boleh jawab. Okey, baiklah ustaz bagi jawapan. Kenapa empat bulan tu diharamkan? Okey. Antaranya sebab Allah Subhanahu Wa Taala melarang pertumpahan darah ataupun melarang bulan-bulan ini untuk melaksanakan ataupun untuk melakukan peperangan. Okey, melakukan peperangan. Okey, sama ada peperangan itu berlaku di antara orang-orang Islam dan juga orang kafir. Allah larang. Maknanya genjatan senjata. Kalau kita tengok negara-negara yang berperang sekarang ini, okey, kadangkala mereka melaksanakan genjatan senjata. Apa dia genjatan senjata ni? Mereka tak boleh tembak musuh. Okey, maknanya kita berjanji. Nah, kita berjanji dengan musuh, kita mesyuarat dengan musuh. Okey, ada mesyuarat dengan musuh. Okey, kita janji, okey, kita tak akan berperang selama sebulan. Kita tak akan berperang selama 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Macam itulah lebih kurang, kan? Maknanya genjatan senjata. Allah haramkan 4 bulan tersebut. 4 bulan tersebut untuk kita berperang. Jadi Allah nak suruh kita berdamai contohnya. Dan ini satu pengajaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam 4 bulan tersebut. Sebenarnya Allah nak didik jiwa orang yang sedang berperang itu supaya berfikir apakah kebaikan daripada berperang tersebut, kan? Apabila umat Islam ini beriman dengan apa yang Allah turunkan, maka dia akan dengar, kan? Al-Quran ini diturunkan sebagai motivasi kepada jiwa, kan? Para sahabat iman dia sangat-sangat hebat. Bila Allah turun ayat ini, okay, Allah turun ayat ini, maka para sahabat beriman dengan ayat ini. Okey, mereka gunakan senjata, mereka angkat senjata. Barangkali dalam tempoh ini mungkin mereka boleh berfikir untuk berdamai, sama ada berdamai secara sementara ataupun kekal selama-lamanya. Okey, maknanya 4 bulan adalah tempoh untuk masing-masing berfikir. Pihak musuh pun berfikir, okey, pihak Islam pun berfikir.
Okey, maknanya kalau perlu kepada gencatan senjata ini, perlu pendamaian yang selama-lamanya, so baguslah maknanya. Maka para sahabat ini iman dia sangat-sangat hebat. Okey, mereka beriman dengan apa yang Allah turunkan. Apa sahaja hukum yang Allah turunkan, mereka ini sangat-sangat patuh, kan? Begitu juga dengan kita. Allah bagi tempoh. Contohnya ya, ustaz nak bagi contohlah, banyak bulan-bulan yang Allah bagi contoh dalam Al-Quran ini. Apa yang senangnya? Okey, contohnya perempuan, okey, perempuan yang telah diceraikan, okey, perempuan yang telah berkahwin kemudian telah diceraikan oleh suami dia. Suami dia mungkinlah tak suka dia ataupun dia tak suka suami, senang cerita. Kemudian dia diceraikan oleh suami ataupun dia minta sendiri dekat suami dia supaya diceraikan. Okey, kemudian terputuslah ikatan perkahwinan. Okey, dalam Al-Quran orang yang bercerai ni, okey, berapa tempoh dia? Siapa boleh tahu? Siapa tahu tempoh dia orang bercerai ni? Kalau dia nak kahwin lain, contohnya kalau bercerai, suami tadi nak kahwin lain lah, kan? Contoh, ustaz bagi contoh. Okey, mungkin betul ataupun mungkin tak betul, tapi dia boleh kahwin lain. Berapa tempoh dia boleh tak? Dia cerai-cerai, dia kahwin lain. Yang perempuan lah, contoh ni si isteri. Dia bercerai, dia nak kahwin lain, boleh tak? Boleh. Tapi Allah nyatakan dalam Al-Quran, ada syarat. Allah nyatakan, berapa tempoh dia? Tiga kali apa? Tiga kali suci. Suci tu maknanya orang perempuan ni dia ada apa? Dia ada masa dia tak suci. Maksudnya dia ada keluar, okey, darah yang disebut dalam agama Islam itu darah haid. Okey, darah haid ni darah kotor. Okey, maknanya bila keluar darah tu dikira tidak suci. Keluar tiga kali suci, dia keluar darah kotor, kemudian dia bersih, dia boleh sembahyang. Kemudian keluar lagi, dia boleh sembahyang. Kemudian keluar lagi, sampai tempoh bersuci, dia boleh sembahyang. Tiga kali suci, maka barulah perempuan tadi, kalaulah ditakdirkan oleh Allah, dia ada jodoh, dia boleh kahwin, tak ada masalah. Tetapi apakah hikmah di sebalik tiga kali suci itu sebenarnya? Siapa boleh beritahu hikmah sebenarnya Allah tetapkan tiga kali suci itu? Selain daripada kita nak tahu, okey, wanita tersebut sama ada kandungan dalam tubuh dia ataupun dalam rahim dia, apa lagi hikmah selain daripada itu? Siapa boleh beritahu? Antaranya supaya kedua-dua pihak tadi dapat berfikir. Dapat apa? Dapat berfikir, oh, hari itu aku gaduh, aku terlalu marah dekat suami, okey, aku terlalu marah dekat isteri aku. Lepas mungkin seminggu lepas tu dia rasa macam serba salah. Dalam tempoh tu dia boleh rujuk balik. Si suami boleh jumpa balik si isteri. Maknanya dia kata, mungkinlah dia kata, abang minta maaf yang, contohlah kan, abang minta maaf yang hari tu abang marah je, abang tercerai je, tercerai, contoh, tercerai. Tapi boleh tak dia kahwin balik dengan isteri dia, boleh tak? Dalam tempoh tiga kali suci tu boleh tak? Walaupun tak sampai tempoh lagi tiga kali suci, dia boleh rujuk tak? Dia boleh tak kahwin balik dengan isteri dia? Boleh, tak payah tunggu. Tak payah tunggu tiga kali suci. Tapi kalau si isteri nak kahwin dengan suami, contoh calon suami yang lain, dia kena tunggu tiga kali suci. Tapi kalaulah suami dia mungkin dah rasa serba salah, dia boleh rujuk balik. Dia boleh nikah balik dengan isteri dia tadi yang telah diceraikan. Walaupun seminggu, dia baru cerai seminggu, dia rasa serba salah, dia boleh lagi, dia boleh rujuk balik dan dia boleh kahwin semula dengan isteri yang diceraikan tadi. So, hikmahnya si suami boleh berfikir, si isteri pun boleh berfikir. Okey, so Allah nak bagi kita berfikiran positif semula. Begitu juga kita kembali kepada bulan yang diharamkan tadi. Allah bagi tempoh. Okey, 4 bulan tu jangan berperang. So nak bagi kita berfikir, apakah hikmah di sebalik tempoh yang diharamkan untuk berperang tersebut. Okey. Baik. Itu ustaz nak cerita tentang sejarah ataupun asbab nuzul, sebab penurunan ayat. Okey, maknanya
sesuatu ayat itu ataupun Nabi bercakap tidak mengikut hawa nafsu. Bahkan ayat-ayat yang itu